Untuk makluman, ini adalah merupakan salah satu kaedah yang ditetapkan oleh kerajaan, terutama dalam sektor pembinaan, untuk memulakan kerja mereka di tapak-tapak pembinaan dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga oleh Kementerian Kesihatan, di mana semua pekerja asing, terutama di wilayah Persekutuan dan Selangor, diwajibkan untuk mengambil saringan COVID-19 bagi. Dibelenggu masalah kewangan serta mempunyai jumlah pekerja asing haram yang ramai menyebabkan segelintir majikan di sektor pembinaan tidak melakukan ujian saringan COVID-19. Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Dato' Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid berkata, dapatan itu diperolehi hasil kaji selidik yang dijalankan bulan lalu. Beliau berkata bagi menyelesaikan isu berkenaan, CIDB bekerjasama dengan pelbagai pihak antaranya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso membantu majikan menerusi penyediaan skim pembiayaan untuk ujian COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau program ujian saringan COVID-19 melalui program saringan prihatin PSP Perkeso di Pusat Konvensyen CIDB pada Ahad 5 Julai. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Dr. Insinyur Syed Omar Sharifuddin Syed Ihsan. Seramai 700 pekerja warga asing dari 59 syarikat kontraktor hadir menjalani ujian saringan COVID-19 itu yang bermula seawal jam 8 pagi. Program yang pertama kali diadakan itu adalah kerjasama antara CIDB dengan Perkeso yang membolehkan kontraktor di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Selangor menghantar pekerja mereka bagi menjalani ujian saringan COVID-19. Dia, yang macam saya sebutkan tadi, yang pertama masalah yang paling besar mengikut survei kita adalah survei kita yang terakhir pada bulan lepas menunjukkan bahawa 35% belum operasi kerana menghadapi masalah kewangan. Tetapi saya percaya, saya yakin dan percaya bahawa apabila kerajaan memperkenalkan prihatin yang, skim prihatin yang baru ini iaitu Penjana, dia ada menyediakan kepada syarikat-syarikat pembinaan, maka saya rasa ini akan banyak membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah keduanya, 21% adalah disebabkan oleh pematuhan SOP khususnya dari segi ujian COVID-19, iaitu dari segi kos dan juga dari segi queue yang panjang dan masa yang diambil. Tapi itu pun kita telah dapat selesaikan dengan kerjasama dengan Perkeso. Perkeso telah, Kementerian Kesihatan telah meningkatkan bilangan makmal dan kapasiti ujian. Perkeso pula menyediakan skim pembiayaan untuk ujian COVID-19. Jadi sekarang ni saya rasa masalah tersebut dah di tahap minima. Dan masalah yang baru yang masih kita hadapi sekarang ni adalah masalah kekurangan pekerja, sebab kita tahu sektor pembinaan ini bergantung pada pekerja asing. Dan pekerja-pekerja asing ini apabila tempoh PKP tersebut, ramai yang telah balik ke negara masing-masing. Dan apabila kita membenarkan semula operasi industri pembinaan ini, pekerja-pekerja asing itu tak boleh masuk. Sebab kita dah tutup border sehingga 31 Disember, pekerja asing tidak dibenarkan masuk. Jadi atas sebab itu maka kita menghadapi masalah kekurangan pekerja. So kita sekarang ini menggalakkan kita nak menggalakkan pekerja-pekerja tempatan untuk mengisi kekurangan ini, dan CIDB sendiri mengambil inisiatif untuk meningkatkan latihan dan juga penempatan pekerja-pekerja tempatan dalam sektor, dalam bahagian kerja tertentu.